Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, berjumpa lagi di channel Berfaedah di Sensei Awakening. Masih bersama saya Mr. L. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Seal Tower. Apa itu Seal Tower? Di sini masuk ke tower melawan Doko Unsealed Weapon untuk mendapatkan hadiah-hadiah berikut. Ada Diamond, kemudian ada Refine, kemudian ada Skill Tomb Shop. Nah, ini untuk masuknya unlimited, jadi kita bisa langsung masuk saja. Oke, apa yang ada di sini ini adalah bagian dari doko. Ada 12 ini kalau nggak salah, ada weapon ke atas ini. Hadiahnya ini untuk rankingnya, langkah-langkahnya ini masih 0-0. Ini resetnya per minggu. Kemudian untuk rewardnya stake 1 sampai dengan stake berapa ini, sampai ke final ada 12. Untuk rewardnya ada 13. Kemudian ada rank rewardnya, ada lumayan ini, 1-5, 100 ininya banyak, apa namanya, Shen experience potionnya yang banyak. Oke, langsung aja kita masuk ke state yang pertama. Ini yang pertama, kita di proses ini ada 3. Kemudian kita diberi poin sebanyak 165. Ini artinya langkahnya. Langkahnya seperti apa? Kita langsung masuk aja. Ini cloud yang pertama. Kita enter. Ini kalau clear kita dapat hadiah yang di sini. Oke, setelah ini menu yang sederhana dan sangat seru sebetulnya untuk di, nah ini dia sampai sini guys. Jadi ini kita harus masuk ke sini dengan langkah paling sedikit. Ini langkah sedikitnya ini, kalau ada orang seperti ini kita battle. Oke, nice, kita battle aja seperti biasanya. Kita pakai hero yoga. Ini ada Iki, ada ini. Kemudian kita ganti dulu karena kita masukkan hero baru. Oke, hero barunya ini masukkan class S guys. Sekalilah ada hero class S. Oke, seperti biasanya kita pakai auto aja. Oke, kita clear nggak ini ya? Kira-kira. Oke, okay, nice. Sejauh ini sih work sampai sesuai dengan keinginan. Oke, aman. Yang penting aman dan clear, itu yang penting sebetulnya. Oke, okay, full speed 3. Oke, okay. Satu ronde lagi. Oh, nggak sampai satu ronde. Oh iya, satu ronde lagi. Empat ronde. Oke, nice, sudah clear. Jadi setiap ada musuhnya nanti kita akan lawat musuh seperti ini. Experience-nya kosong, kita dapat Shen experience aja. Oke, kelebihannya kita dapat kotak di sini. Kita maju, klik aja. Nah, ini langkahnya akan berkurang. Kita dapat hadiah. Ini akan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian maju 1, 2, 3. Kita masuk ke sini 3 langkah. Nggak bisa dari samping. Oh, bisa. Dari samping bisa ternyata guys. Oke, perhatikan dulu langkahnya. Ini ada tanda tanya, nggak tahu isinya apa. Yang jelas untuk langkah tercepatnya kita lurus aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita lewat sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga sama. Lewat lurus ataupun belok ini sama guys ternyata. Nah, karena di sini ada, masih ada peti, kita maju aja lurus. Oke, ada musuh di hadapannya, kita hajar dulu.
kosong. Oke, kita langsung mulai aja seperti tadi. Mae, hakuto. Saigo no shiage wa kore da. Omae wa atashi ga butsu no me. Eagle. Protection. Unicorn kick. Heu. Kiku ga ii. Mae, hakuto. Urufu cluster. Seicho. Big tornado.これからだよ。ユニコーンギャロップ。ビッグトルネード。引け。で、なんとソード。ビッグトルネード。イーグル。プロテクション。オッケー、クリア、ナイスアリ、ガイス。kita lihat experience-nya sih nggak terlalu banyak di sini. Nah, itu hanya satu dia. Kita lurus saja, kita ambil kotaknya.Oke, nice, kita dapat kotak treasure-nya. Kita lawan Guardian Boss sekarang. Ini state proses ini. Encounter start battle. Oke. Boss penjaga pintunya ya. Ini dia boss ini. Kita langsung mulai. Seperti biasa set auto.ひらめき蛇の牙を受けてみな。死ね。喰らえ聖獣の牙を。イーグルプロテクション。おりゃ。もう一度やろう。魔性の声。前。白鳥。ひらめきサンダー。クー。ヘウ。ヘイ。だと。落ちろ。だと。Eagle two. Wah, dapat bunga mawar ini. Kiku ga ii. Sanda. Oke. Kono doku de todome kansu. Mada mada da yo. Lagi. Ore yo. Full speed. Shine. Dan. Dead End Symphony. Oke, ada yang siap enggak? Oh, masih belum. Oh, ada yang itu sudah.Oh, boy, sendai. Unicorn Gallop. Clear. Kiku ga ii. Okay, Yoga clear. Ya, biasalah masih level gak terlalu tinggi. Oh, ini dia. Kita sudah sampai, guys. Dapat senjata yang pertama ini. Loh, gak bisa ini. Harus kemana kah?Kan harusnya ke sini kita ambil. Gak bisa, oh kita ke tandanya dulu lah. Oke, ini masih ada tanda tanya. Ini gambarnya kamus. Oke, lumayan dapat kamen. Oh gitu ini caranya. Ini terus gimana ini? Sudah kelihatan sih. Ini.Gak bisa ini. Oke, kita baca dulu petunjuknya. Seal power. Oke, badan macam-macamnya. Ini clear sih sebetulnya. Gak ada jalan lagi. Oke, misal seperti ini. Maju ke sini. Ini gak bisa ini.Harus gimana? Haruskah dihabisin semua? Hello? Kalau dihabisin semua sih enggak ini kayaknya. Cuman anggap aja kalau ini ada tombol.
klik aja tombolnya dulu. Ini mungkin di atasnya gold ini ada tombol ini kayaknya. Oke, kita lihat dulu lah. Ini jadi bingung sih sebetulnya, cuma nggak apa-apa, ini kita hajar aja semuanya. Mamono sukura. Kore kara da yo. Oria. Masho no koe. Oke, sementara masih kita menggunakan tim terkuat ini. Ya seperti ini, tim terkuat yang bisa dibuktik dengan ya gacha nggak beruntung, minimalis lah. Masih level berapa ya? 40-an ini kayaknya. Lumayan. Clear. Oke, ini masih penasaran itu tadi, ini diarahkan kemana ya? Kalau ini kita ambil, ada pengaruhnya enggak? Enggak ada sih. Ngambil ini. Kemudian langkahnya ke sini. Habis dong. Loh, enggak bisa ini. Kita mah sudah sampai sini. Oke, kalau begitu shield tower. Kemudian ini coba petunjuknya lagi. Shield tower, gameplay total sekian, gameplay periodenya is one omon, gameplaynya is dead, explore combat reset once mode. Setiap senennya. Oke, yang kedua combat rankingnya itu aja sih. Wah ini, oh, diklik yang tengah guys, ternyata. Kemudian ding, kita pencet yang ini, ding. Oke, clear progress 1. Ternyata dipencet bukan gambarnya yang ini, ternyata shieldnya. Bingung sih. Ternyata yang bawah. Oke, itu dulu guys, yang stick pertama aja dulu untuk sekarang tutorial yang awal ini. Tadi kaget, ternyata kita harus pencet yang bawah. Nah, untuk action pointnya tadi sisa dari yang tadi guys. Tadi kita tinggal 119 akibat muter-muter itu tadi. Oke, itu dulu dari kita. Oke, penutup. Kita gacha lah. Gacha yang normal aja. Kita gacha 5. Oke, kita dapat, mantap guys, dapat Isha grade A. Nice sekali. Buat tambahan-tambahan lah ini, buat tambahan si kapten ini. Kapten Isha. Oke, nice, kita dapat ini guys. Skill. Kita naikkan skillnya ini untuk ini 2 kraken tentakelnya, terus ini dapat kenaikan. Kita naikkan aja tentakelnya, lumayan guys, level 2 mancap pol. Oke, terima kasih atas supportnya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.